dia kangen sama anak-anaknya, sebentar lagi dia pasti pulang. Ngelihat saya mungkin enak banget dulu dia tuh banget. Banget deh, dia.
lu mau praktek sama siapa? Ini nih, gua mau praktek buat dia nih. Gua mau gompel semua. Tuh kan? Tapi mengapa enak banget dia muter ke sana? Karena udah terbiasa. Ukuran udah saya tahu. Aplikasi video. Berapa saya pegang tangan saya? Bob Extreme by Yunita. Tanpa lihat gambar sudah hafal Bang Andri. Beda sekolahan sudah. Kalau memang kalau kamu gua ke dia lebih ke Islam. Hidup
sini. Makanya aku datang lagi ke sini. Kalau kamu mau balik lagi sama aku akan ngasih semua yang udah aku ambil dari kamu. Mungkin bisa kasih om nih. Tapi Bang Andri ini tanpa ini biasa udah ngerti ya maksudnya. Ingat janji kamu, Mas. Bukan harta lagi yang udah tuh jenis rambut yang udah misalnya dia smoothingan tapi dia udah mulai bengkok, gimana caranya? Ini pak. Finish, Bang. Jangan kira loh, di foto itu kalau dibandingin motong rambut ya, mungkin bagusan ini harganya di foto. Karena apa? Karena dia waktu di foto di ini di apa dirapihin. Aku juga senang saya. Bapak akan janji sama kamu akan menyisakan waktu untuk kamu, ya. Kita menang bersama dan Pak akan janji. Apa salah ada buat kamu? Mereka sederhana tapi bahagia. Aku kaya raya tapi kesepian. Enggak tahu. Kamu mendapatkan segala yang diinginkan semua perempuan di dunia ini. Jadi istri, jadi ibu yang bahagia. Sementara aku. Dari ukuran ini ya. Dari ukuran ini ya, kalau mau ngeliat. Ada orang yang bilang, kalau sebaiknya memang kita tidak pernah menggantungkan hidup kita. Harapan kita, dan juga kebahagiaan kita pada orang lain. Ya, sabut itunya. Dut. Aku serius. Mungkin kita gak akan pernah bisa berbagi semuanya. Tapi kita masih bisa berbagi suka. Dut. Berbagi duka. Pasti akan selalu ada dikecewakan.